Tayangin kulitnya, percayalah ini hanya faktor hormon. Setelah ini kulit kalian bakal lembut lagi, kemerah-merahnya hilang. Pokoknya hidup nggak seburuk itu. Om Swastiastu. Halo semua teman, Kunapi Gatra. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Dia Paramita. Jadi masalah kulit aku seperti ini udah dari aku SMP aku alami. Bahkan waktu SMP lebih parah. Kalau ini kulit aku masih lembab, masih cerah walaupun udah jerawatnya. Kalau dulu waktu SMP ya benar-benar kusam dan nggak tahu skincare apa karena sangat jarang ada info di internet yang membahas tentang skincare apa aja yang bisa dipakai untuk remaja SMP. Untuk micellar waternya aku pakai Viva. Ini ringan banget di kulit. Aku pakai cotton pads yang reusable, nggak terlalu aku tekan. Walaupun nggak make up, tetap bersihin wajah. Karena di malam hari kan pasti pakai skincare dan juga ada minyak di kulit. Kalau menurut aku faktor kenapa kulit aku parah banget jerawatannya saat menstruasi bulan ini karena sebelum menstruasi biasanya cuaca itu kayak pingin makan banget dan iya aku pingin makan banget, aku makan yang pedas-pedas, rujak, rata-rata yang pedas-pedas sih, dan menurut aku itu banget-banget mempengaruhi kelenjar minyak aku, jadi memproduksi kelenjar minyak yang berlebihan karena makan pedas itu tadi. Selanjutnya aku bakal pakai facial wash untuk mencuci wajah. Ini aku pakai Cleverusi Cleansing Gel. Teksturnya iya, memang gel. Warnanya bening. Busanya nggak terlalu banyak dan ini lembut banget di kulit. Serta ada sea butternya, ini bisa menenangkan kulit yang kemerahan atau sedang inflamasi khususnya saat berjerawat. Dan aku udah balik dari cuci muka. Dan ini dia, aku berasa tentunya lebih segar, udah kena air. Terus juga kulit lebih lembut. Pori-pori juga gak terlalu yang gede-gede kayak tadi ya. Untuk merah-merahnya masih banget karena ini jerawatnya. Dia gak ada mata tapi kayak yang membengkak gitu. Kalau ini sih bekas jerawatnya aja. Nah, yang selanjutnya aku mau pakai Adara PMS Series. Jadi ini toner, tapi dia beda banget sama toner-toner yang lain. Teksturnya lebih kental. Dan yang lebih aku suka, ini emang khusus banget untuk kulit-kulit orang yang PMS yang ada jerawat meradang, terus juga kelenjar minyaknya lagi memproduksi banyak banget. Pokoknya mukanya kusam karena berminyak, jerawatan. Ini membantu banget menurut aku. Aku mau kasih lihat. Jadi aku pakai tonernya, nggak pakai kapas, biar lebih banyak yang terserap ke wajah. Aku pakainya kayak gini aja, ditepuk-tepuk ke kulit. Pokoknya di saat terburuk pun atau kalian ngerasa lagi jelek banget sih kulit aku, tetap sayangin kulitnya, percayalah ini hanya faktor hormon. Setelah ini kulit kalian bakal lembut lagi, kemerah-merahnya hilang. Pokoknya hidup gak seburuk itu. Apalagi karena masalah jerawat.
garis bawahi, aku udah pernah ngerasain kayak kok aku jelek banget sih, itu karena si jerawat. Tapi percayalah, ketika kita udah nemuin obatnya, aku lama sih nemuin obatnya yang cocok, pergi ke dokter juga, tapi akhirnya ketemu gitu. Dan aku juga yang sampai di fase berdoa ke Tuhan, Tuhan aku mau kulit aku sembuh jerawatnya, semoga obat yang aku pakai ini benar-benar manjur. Aku udah sampai yang kayak gitu. Jadi sekarang aku udah yang kayak, ya udah kalau ada jerawat happy aja gitu. Bahkan aku sampai ya lebih pede lah ya untuk bikin konten ke kalian. Aku mau sharing juga ke kalian kalau ayo fighting untuk melawan jerawat period ini. Karena lagi jerawatan, serum yang aku pakai, aku balik ke Scarlett Acne Serum. Aku cocok sih pakai ini. Walaupun dia finishnya emang benar-benar matte di kulit dan bikin kulit kering sebenarnya, makanya itu penting banget tadi pakai toner, apalagi jenisnya yang clarifying toner. Jadi dia lebih bikin kulit kita lebih siap untuk pakai skincare selanjutnya. Jadi skincare selanjutnya yang dipakai itu lebih terserap ke kulit. Terus aku mau tanya deh sama kalian, nanti komen di bawah ya, kalau kalian lagi jerawatan parah atau kulitnya lagi gak oke, itu sebelum, sesudah, atau saat menstruasi sih? Komen ya. Next, pakai moisturizer. Ini aku pakai yang Acne Cream Day Scarlett. Jadi ya biar sepaket gitu sama serumnya. Aku suka aromanya, aroma yang segar. Dan ini krimnya lembut di kulit. Dia hasilnya nggak yang terlalu berminyak. Terus juga, dan next, kebetulan aku di rumah aja, jadi nggak langsung yang pakai sunscreen. Sunscreen udah tahu dong ya. Aku pakai yang ini, Azarin. Aku lagi coba Azarin 2 minggu terakhir ini. Cuman aku mau jeda dulu pakai sunscreennya. Aku mau pakai ini. Ini adalah tea tree oil dari Utama Spice. Utama Spice itu brand skincare lokal di Bali. Ini yang ukuran 5 mili. Waktu itu aku beli di store-nya, tapi kayaknya di online store-nya mereka juga ada. Ini benar-benar 100% tea tree oil. Aku totolin gini ke jerawat. Tapi kalau aku lagi hari kerja, aku pakai tea tree oilnya ini di malam hari aja. Jadi untuk pagi harinya sebelum makeup aku nggak pakai. Enaknya lagi karena dia oil sekaligus bikin kulit sekitar jerawat itu ya lebih inilah ya, nggak kering-kering banget gitu. Tapi karakteristiknya si tea tree oil ini bikin jerawatnya lebih cepat mateng, dan 2-3 harinya biasanya sih kulit sekitar jerawatnya langsung mengelupas dengan sendirinya gitu. Jadi lebih meminimalisir adanya bekas jerawat. Tapi khusus jerawat yang ini, aku rasa agak lama sih ya, karena dia tanpa mata, jadi kayak ada peradangan di dalam. Bahkan sebelumnya itu sempat bengkak banget kayak orang abis kejedot. Nanti aku insert fotonya. Nah, nanti kalau udah lebih terserap tea tree oilnya, baru deh aku lanjut pakai Azarin sunscreen. Jadi aku kasih jeda dulu. Ini aku sih aktivitasnya hari ini di rumah cuman bersih-bersih aja, nggak terlalu banyak aktivitas. Jadi harusnya sih tidak terlalu banyak terpapar sinar matahari, tapi walaupun gitu tetap jangan lupa pakai sunscreen. Sunscreen lengkap banget. Kadang ada istilah udah lengkap pakai rangkaian skincare itu bakal rugi banget kalau lupa pakai lapisnya sunscreen.
Jadi jangan lupa ya pakai sunscreen. Nah, ini tea tree oilnya udah menyerap ke kulit cepet banget, nggak sampai 5 menitan. Jadi aku bakal lanjut pakai sunscreen dari Azarin. Dia warnanya putih dan ini teksturnya gel, ringan banget apalagi buat kulit yang lagi jerawatan. Dia nggak berminyak sama sekali, nggak ada mineral oilnya, jadi aman, tidak menyumbat pori-pori. Jangan lupa pakai sunscreennya juga sampai leher. Dan ini dia rangkaian skincare aku saat period time atau saat menstruasi. Sudah selesai. Jadi rangkaiannya gitu-gitu aja sebenarnya stepnya. Bersihin muka, cuci muka, toner, serum, pelembab, obat jerawat, dan sunscreen. Seperti itu aja. Period time biasanya orang-orang tiap orang beda sih, ada yang 4 hari aja atau bahkan sampai 7 hari, rata-rata 5 hari lah ya. Ya, bertahan dulu lah ya 5 hari ini. Tetap jaga skincare-nya, jangan lupa minum air mineral, jaga pola tidur, terus juga pola makan, hindarin yang berminyak dan yang manis-manis dulu selama period time. Walaupun agak susah, tapi ya kita harus semangat untuk mencobanya. Jadi sampai jumpa di video aku selanjutnya. Semoga video ini membantu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku, Dia Paramita. See you again on my next video. Bye-bye.